Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan melakukan wiring atau pembentukan gerak dasar pada bahan bonsai wareng bintang. Ini wareng bintang yang dulu pernah saya lakukan pengepresan, dulu panjang sekitar ada 30 cm. Kita potong dan ini hasilnya dan sudah mulai rimbun lagi. Sekarang kita akan melakukan wiring atau pembentukan gerak dasar sementara. Saya melakukan pengawatan atau membentuk gerak dasar. Jadi seperti inilah hasilnya kawan ya. Jadi di sini saya dapat saya terangkan untuk ini untuk tahan pertama, tahan kedua dan ini topnya. Nah, ini di sini saya bingung ini mau saya potong atau tidak. Ini kalau ada yang di sebelah sini ini akan bagus untuk kanan kirinya keseimbangannya ya. Tetapi ini cuma satu sebelah sana belum ada. Jadi saya biarkan ini juga buat cadangan. Apabila ini topnya tewas mati, kita dapat gunakan yang ini. Syukur-syukur di sini tumbuh satu lagi untuk kanan kirinya. Oke, ini hanyalah awal. Kita tunggu proses pembesaran cabangnya dan kita tunggu hasilnya seperti apa nantinya kawan. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel ini dan jangan lupa subscribe.